Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Owner Kejar Barbershop. Kali ini gue mau nge-review guys, kenapa barbershop itu kebanyakan mahal ya. Nah ini gue mau kasih tahu. Gue mau kasih tahu kenapa barbershop itu rata-rata mahal. Oke, yang pertama, alat-alat yang kita beli itu mahal guys, serius mahal. Ya, satu contohnya ya guys, ini namanya shaver. Nah, ini harganya kalau di Indonesia ya, harganya kurang lebih 1,5 juta guys. 1,5 juta bisa beli motor apa ya, mungkin motor bekas mungkin boleh ya. Nah, itu harganya 1,5 juta shaver saja. Ini khusus licin saja guys, licin saja. Contoh mencukur janggut, kepala, kumis dan lain-lain. Ini botak licin. Oke, shaver 1,5 juta guys. Nah, ini yang membuat barber shop mahal. Tapi khusus untuk warga Desa Bonder. Sekarang gue kasih promo aja. Kasih promo cuman 15.000 doang. Sama seperti pangkas rambut biasa ya. Dan hasilnya juga maksimal luar biasa gitu guys. Oke, ditunggu ya di Qatar Barbershop. Mau keren rambutmu, mau ganteng rambutmu, mau spesialis rambutmu, tinggal klik di Google Maps, ketik Qatar Barbershop Jalan Selong Belanak. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zup, zup.